gue. Hari ini kita mau bikin tempat bermain kucing ya namanya ya. Kayak gini nih bentuknya nih, kira-kira begini. Nanti ini triplek. DPKD taruh di dinding. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Pertama denahnya. Nah pertama kita butuh triplek. Satu papan. Alat selanjutnya itu palu. Ini skrup. Ini pisir. Ini palu, ini siku. Siku-siku nih. Tuh. Ini meteran. Gergaji. Terus orang yang bikin. Oh, no. Nah ini yang pertama. Dipotong-potong dulu ya guys. Guys ini udah jadi satu tatakan. Nah alat yang dibutuhkan selanjutnya ini guys, bor. Itu ya bor. Nah guys ini kita kan mau bikinnya di sini nih guys, dindingnya nih mainannya. Nah ini lagi proses naruh tatakannya guys. Guys kita bor dulu guys. Kita masang siku-sikunya dulu guys. Ini sikunya udah dipasang ya. Tuh. Gitu. Guys, tatakan pertamanya udah pasang. Udah kita cobain. Nih, tatakannya udah dicobain sama Peppa ya guys. Tuh. Nah, sekarang Mimi yang nyobain guys. Tuh, iya guys, sudah jadi tempat bermain kucing. Tuh, cuma beberapa kucingnya ada ya. Ini dari sini ke sini 50 cm. Ini lemahnya 25 cm. Nih, tuh. Jadinya nggak sesuai gambar. Oh no. Bayangin deh, terus deh. Ini turun. Sekarang ini nih fungsinya buat kucing itu motoriknya dia ya, guys. Dia loncat-loncat, dia ngeliat dari tempat tinggi. Karena ini di lantai 3 ya. Lihat tuh. Nih view-nya. Kucing itu kan suka lihat, suka di ketinggian, suka mengawasi. Nah ini pas banget buat mereka duduk-duduk santai. Pengen terus? Iya. Ini mereka sedang bermain guys. Tuh turun. Nih ini yang kucing gedenya yang udah naik ya. Tuh ini 5 kilo. Iya. Nah. Sekarang Roma naik ya guys. Roma ini juga 5 kilo nih. Nah. Tinggal dia. Oke guys, sampai jumpa di tayangan tentang kucing lainnya. Bye bye. Bye bye.